sejahtera kepada semua anda yang sedang mengikuti AB Live Harian Metro. Saya Azimah Rosdi, wartawan Harian Metro, kini berada di Lapangan Terbang Zurich bersama dengan pemenang Puskas 2016 Muhammad Faiz Subri yang akan pulang ke tanah air sebentar lagi. Okey, mungkin kita boleh temu bual bersama Faiz untuk berkongsi perasaannya ketika ini. Mungkin sudah tidak sabar untuk pulang ke tanah air bersama dengan trofi yang kini ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia. Okey Faiz, so semalam tidur lena ke dengan trofi ni? Memang tidur lena dah. Tak payah fikir apa dah. Dan selepas ni saya kena fokus untuk tim. Satu-satu untuk tim sebab Liga Super dah tak lambat lagi dah nak start. Dan saya harap seluruh rakyat Malaysia mendoakan saya selamat sampai di tanah air. Okey Faiz, sekarang ni mungkin ada sambutan lah di tanah air menantikan Faiz dan keluarga. So mungkin ada kata-kata untuk Faiz. Kepada penyokong-penyokong di tanah air, InsyaAllah nanti kita jumpa di Malaysia. Okey, bersama dengan saya adalah isteri Muhammad Faiz, Nauzawani Hashim ya. Okey, mungkin boleh kongsikanlah perasaannya semalam bila mengetahui Faiz memenangi Anugerah Puskas 2016. Macam mana tu? Mungkin boleh fokus. Boleh kongsikanlah perasaan apabila mengetahui kemenangan Faiz semalam. Okey, rasa sangat teruja, excited, happy sangat untuk kejayaan Faiz dan syukur alhamdulillah. Okay, mungkin apa harapan lah sebagai isteri kepada Faiz lepas ini? Harapan semoga dia lebih berjaya dan keluarga lebih bahagia. Okey, itu saja bersama dengan saya Azimah Rosdi dengan pemenang Puskas Muhammad Faiz Subri. So kepada semua rakyat Malaysia, mungkin boleh menantikan kepulangan Muhammad Faiz Subri di Kuala Lumpur esok.